Tiga orang pelajar diamankan polisi usai disandra sejumlah waria dan ibu-ibu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ketiganya dituding melakukan aksi pemukulan terhadap seorang warga. Polisi memeriksa ketiga pelajar di Mapolsek Wara. Satreskrim Polsek Wara Kota Palopo, Sulawesi Selatan bergerak menuju ke lokasi terjadinya aksi penganiayaan. Di lokasi, polisi mengamankan tiga orang pelajar yang sebelumnya disandra oleh sejumlah ibu-ibu dan waria. Warga menyebut ketiganya diamankan karena melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang remaja lainnya di lokasi. Namun saksi menyatakan ketiga remaja ini tiba-tiba muncul di lokasi saat seseorang waria dipukul oleh orang tak dikenal. Ketiganya diketahui bermaksud membantu korban. Sementara waria menuding ketiga remaja ini merupakan rekan dari pelaku penganiayaan hingga mereka langsung diamankan. Di lokasi polisi berupaya melerai keributan dan mengamankan ketiga remaja agar tak menjadi sasaran kemarahan. Ketiganya langsung dibawa ke Mapolsek Wara, sementara korban penganiayaan diminta melapor untuk diproses lebih lanjut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews, melaporkan.